Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Vian Semut Channel. Semoga kalian diberikan rezeki yang berlimpah dan kesehatan yang terus menerus. Amin ya rabbal alamin. Jadi di video kali ini, okay, saya bakal bikin video tutorial bagaimana cara mendaftarkan kawan di VTube atau kita mencari referral yang cepat. Hanya membutuhkan nomor handphone dan nomor KTP guys, menggunakan handphone kita sendiri guys, bukan handphone yang punya calon referral kita ya. Jadi langsung aja. Pertama-tama di sini kita buka Telegram. Nah, kita pilih tambah. Nah, ditambahkan. Di sini kita langsung tulis 62. Klik di sini, langsung masukkan nomor telepon yang akan Anda daftarkan. Oke, pastikan nomor telepon ini aktif ya guys. Next, selanjutnya, nah dia akan mengirim SMS atau menelpon nomor tersebut. Oke guys, sudah kita menerima kode OTP, langsung dia masuk di kolom seperti ini guys ya. Masukkan nama sesuai KTP. Kita contoh aja dulu ini ya, ini video contoh. Oke, lanjut, next. Nah, sudah seperti ini guys. Lanjut, kita klik di pencarian. VTube bot. Nah, VTube OTP ini guys. Ini ya, klik VTube OTP 1. Klik. Dia akan seperti ini dan langsung klik. Oke, klik register. Oke, send you use your contact. Bagikan kontak. Oke, nah seperti ini. Dan nanti pas tulis OTP ini setelah kita mendaftar di VTube. Nah, lanjut kita ke VTube guys. Nah, ini jangan dikeluarin dulu, kita langsung buka apa? Close seperti ini ke menu utama dan langsung kita buka VTube. Skip. Oke, nah ini kan masih di ini guys, apa VTube kita guys ya, VTube saya. Kita logout dulu. Logout, keluar, konfirmasi. Dan kita klik registrasi kanan atas ini. Lalu masukkan nomor telepon yang tadi di kita daftarkan di Telegram guys. Kita buat kertas sandi, contoh aja ya guys ya. Dan baru kita klik tulisan minta OTP guys. Nah kan sudah, lanjut kita ke Telegram tadi guys. Telegram. Nah, di Telegram ini, nah di sini dia langsung keluar OTP kodenya, guys. Kita copy paste.
kembali ke VTube dan isi di kolom OTP ini paste. Lalu ikuti angka yang di sebelah kolom ini guys, kita isi besar kecilnya, perhatikan ya, 3, 5 u kecil. Dan sebelum submit kita klik syarat dan ketentuan ini guys nih, klik. Nah scroll terus ke bawah sampai ada sudah scroll sampai mentok dan langsung close kanan atas ini, kita close, baru kita klik submit. Nah validation kode error, berarti kode validasinya kita klik lagi aja guys. Nah biar dia timbul yang baru tuh, ntar sinyalnya kurang bagus. Oke kan, nah yang lama ini kita hapus lagi, kita masukkan kode validasinya yang baru, N besar, B kecil, G besar, W besar, dan D besar. Lanjut kita submit. Oke, registrasi sukses dan kita langsung login saja guys. Login, klik ketik kata sandi ini, lalu masukkan nomor telepon yang tadi kalian daftarkan, nggak usah pakai 0 ya guys ya, langsung 8. Dan masukkan kata sandi yang kalian buat tadi. Dan masukkan kode yang ada di sebelah ini sesuai dengan huruf besar kecilnya guys. Lalu pilih bahasa Inggris atau Indonesia, bahasa Indonesia, dan masuk. Oke, login sukses guys. Nah ini ada keterangan di sini, langsung konfirmasi aja. Nah dan klik ini, kita sudah ada akun YouTube, kita klik saya. Nah isi data tersebut, kita masukkan nomor handphone lagi, nggak usah pakai 0. Kalau WhatsApp pakai 0 juga nggak apa-apa sih kalian. Oke, masukkan kode Telegram juga, samain aja juga nggak apa-apa. Pilih gender kalian, umur. Kode pos dan konfirmasi. Ini sinyalnya guys. Nah kan sudah masuk guys, sudah terdaftar. Lanjut kita rubah dulu hello-nya ini, kita pengaturan pojok kanan atas. Nah kita ganti nama panggilannya dulu. Nah jadi hello. Ini ada. Nah setelah itu kita langsung klik scroll ke bawah ya. Ini klik yang kolom yang warna hijau ini guys ya. Verifikasi untuk memverifikasi akun kita, karena akun VTube ini belum tentu diterima guys karena banyak banget peminatnya. Isi nama lengkap sesuai KTP.
masukkan nick. Dan masukkan kode ini, kode kita atau kode referral siapa yang akan kita kasih referralnya, guys. Ini saya bakal ngasih referral untuk kakak saya, guys, Kak Ika dan Ayu saya. Mana ya, bentar. Kalau seandainya kalian nggak ada, masukin kode yang ini aja, guys, nggak apa-apa. Nggak ada referral, kalian ikut masukin kode yang ini aja, nomor ini. Lanjut kita kirimkan. Nah, di sini ada penjelasan siapa pembimbing kita. Di sini Feni, guys. Langsung konfirmasi. Oke, setelah dikonfirmasi, berarti kita tinggal menunggu akun yang kita daftarkan ini terverifikasi dengan cara melihat di kolom verifikasi yang berwarna hijau ini, guys. Kita klik. Nah, ini masih ada tulisan tertunda, guys. Oke, pendaftarannya sudah selesai. Tinggal kita selalu mengecek tiap hari di kolom verifikasi yang berwarna hijau itu, ya, guys, ya. Pastikan tulisan yang tertunda tadi berubah menjadi terverifikasi. Berarti kalau sudah terverifikasi, berarti kalian tinggal mengaktifkan misi dan siap untuk menghasilkan uang dari aplikasi ini. Ya, mungkin itu saja video terbaru dari saya. Semoga kalian diberikan rezeki yang berlimpah dan kesehatan yang terus menerus, guys. Dan jangan lupa bahagia. Salam Vian Semut Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.